Ini kita lagi ada di Lobusonak Pengaribuan, teman-teman. Ini karena ada sesuatu hal, kita berjalan-jalan ke daerah ini. Air di dan ada Bolong. Satu hal yang menarik yang kita lihat di sini. Ini adalah air yang berasal dari hutan ya, dari pegunungan. Dari pegunungan dialirkan ke kampung-kampung ya. Ini kampung, orang-orang di kampung ini membuat penampungan ya. Penampungannya ini dia bisa semua dialirkan ke rumah-rumah. Ini kelihatan simpel ya teman-teman. Jadi bisa air itu dialirkan ke rumah-rumah. Orang-orang di sana sangat airnya bagus sekali ya, karena dari hutan dan mereka tidak kekurangan air. Dibuat caranya seperti ini. Jadi dari hutan dibuat pipa terus dialirkan ke ini, ke penampungan ini. Jadi kalau boleh simpan dia deh. Mengurut di rumah-rumah itu sistemnya adalah sistem buka keran ya. Jadi kalau sudah penampungan air di rumah masing-masing sudah penuh, ditutup kerannya. Jadi airnya nggak kebuang. Jadi yang terbuang adalah inilah yang kelihatan sekarang, airnya itu keluar dari atas ya. Ini teman-teman. Nampak di samping ada pipa dari gunung itu untuk memasukkan ya. Pipa yang agak besar itu di sebelah kiri. Dan di sebelah kiri juga ada di bawah. Itu pipa yang untuk dekat ke rumah-rumah. Di sebelah kanan juga ada dibuat keran. Bila diperlukan di sana untuk mengambil air ya, ada di sana sistem tutup buka keran untuk dipakai di tempat penampungan. Tapi sudah ada khusus yang sebelah kiri tadi sudah diturunkan ke bawah untuk dialirkan ke rumah-rumah. Ini sungguh luar biasa nih teman-teman.